cabai rawit, potong-potong, bulat-bulat, huha-huha. Namaku Habib Wibowo. Banyak kawan memanggilku Babe. Sejak tahun 2004, aku mendarmakan diriku di tempat ini. Aku namakan Pondok Sosial Hafara, beralamat di Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka adalah kawan-kawanku, sumber semangat dan inspirasiku. Sebelum tinggal di sini, banyak dari mereka yang terlantar di jalan, mengaku tidak berkeluarga dan tidak punya saudara. Tak tega rasanya melihat cobaan yang mereka terima. Kemudian timbul niatku untuk membantu dengan kemampuan yang aku bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Al-Ma'idah surat 5 ayat 2. Syukur alhamdulillah, aku tidak sendiri. Ada beberapa sukarelawan memiliki niat yang sama denganku. Kami akhirnya sepakat untuk aktif dan menjadi pengurus pondok sosial ini. Sayangnya, aku pernah mengecewakan bapak dan ibuku. Aku sempat menjadi anak nakal, jarang pulang, dan sering membuat orang tua tidak tenang. Kekecewaan orang tuaku memuncak ketika aku memutuskan untuk menjadi anak jalanan. Hari-hariku banyak aku habiskan di sekitar Tugu Jam, kawasan Malioboro dan sekitarnya. Dia emang anaknya nakal dia anak kecil gitu ya. Ya itu marahin dia. Ya soal anak-anak itu. Ya udah sana pergi-pergi aja. Saya bilang gitu. Tapi dia ya pergi beneran, tapi ya datang besoknya ke sekolahan juga berangkat sekolah, tapi pulangnya saya datang ke sekolahan. Oh ada, ya nanti pulang ya. Ibunya marah-marahnya, ibu kan juga enggak bakal terus tega gitu anaknya pergi beneran gitu. Pulangnya kan dia, kita cari rosok bareng, nanti kita dapat apa, jual pada bekasnya buat minum gitu. Oh, terus? Kita kan ada sembuh sama teman-teman bareng gitu loh. Dulunya ada kumpul bareng-bareng sama apa, teman-teman di jalan gitu. Itu di jam-jaman dulu. Saya ketemu Mami itu di Taman Parkir Abu Bakar Ali. Dan waktu itu beliau menjadi pendamping dari PKBI. Dan bagi saya Mami itu adalah Mami. Ya, mbok-mbokan saya. Dia itu sering saya bohongin, Mas. Kalau untuk makan, saya minta sama Mami. Nanti kalau saya ngamen atau mulung, saya untuk beli minuman. Dan sering saya bercandain Mami, godain Mami. Dan Mami itu mengajarkan bahwa hidup harus bertahan. Jangan pernah menyerah, lakukan perubahan-perubahan. Dia adalah salah satu orang yang memotivasi saya untuk melakukan tongkat estafet untuk kawan-kawan, pendampingan untuk kawan-kawan yang untuk anak jalanan dan gelandangan dan kawan-kawan yang gangguan jiwa yang terlantar. Pengetahuanku tentang pengobatan pasien sakit jiwa memang tidak sebanding dengan kemampuan dokter spesial. Namun aku tak pernah segan untuk terus belajar dan aku belajar dari pengalaman. Tidak hanya dengan obat, usaha penyembuhan juga kami lakukan dengan terapi pijat. Misalnya saja untuk kawanku yang satu ini, Teguh namanya. Dia adalah pasien korban pasung dengan kondisi kaki tidak normal. Alamate, semene, opo wi,
Alhamdulillah, perlahan kondisinya sudah semakin membaik. Pelan-pelan, Teguh bisa berjalan sendiri. Satu lagi jenis metode penyembuhan yang kami lakukan, namanya mandi taubat. Terapi kesehatan dengan media air ini kami lakukan setiap malam. Salah satu guru kami menyampaikan bahwa waktu yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di 1/3 malam. Aku sedang mengupayakan kepulangan Sujarwanto. Kondisinya sekarang sudah jauh lebih baik dibanding pertama dia datang ke panti. Sekarang, kami sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya di Desa Plosogalah, Kecamatan Baran, Kabupaten Gunung Kidul. Keberadaannya kembali di tengah keluarga adalah keinginan besar Sujarwanto dan kedua orang tuanya. Bisa mewujudkannya tentu saja adalah hal yang menyenangkan bagi kami. Alhamdulillah, waras kelemu mesti Pak. Wong iki Sujar kula dugeke tenggriya. Mangke Sujar nek tenggriya jenengan sing kula pasrahi ngunjukke obat rutin kangge Sujar. Oh, nggih Pak. Pun ngasi ada obat. Terus mangke nek tenggriya diparingke kegiatan sama. Nggih kula saged kula mung matur nuwun nggih Pak. Amin amin. Muga-muga ampun enten gangguan kumat gek kajenge waras al kajenge waras sak teruse sak umur hidup. Amin amin. Apa yang aku lakukan sekarang adalah buah dari perjalanan yang aku lakukan dulu. Tak ada manusia yang bersih dari dosa. Aku salah satunya, karena aku ini adalah manusia biasa. Sepokoknya kan tadi, disik pesan bapak, iya bapak ngomong baik, ini pokok-pokok itu berat dia aja. Ibu aja yang naik haji, saya biar. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas semua yang turunkan dan tujukan untukku. Nyuwun ngapunten kali Ibu, sama Ibu sama almarhum Bapak, mudah-mudahan ini semua menjadi awal buat saya dan keluarga untuk melangkah menuju ridhonya Allah. Dan saya gak mampu mengucapkan kata-kata Bu, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan kepada keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon pangapunten kali Ibu. Cukup sudah kekecewaan yang bapakku rasakan atas perilaku burukku dulu. Sekarang aku ingin bapak tenang di alam sana, diampuni semua dosa dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.